Nggak bisa minum dan makan, menjaga mata, menjaga pikiran, menjaga apa ya, sih banyak lagi sih. Ya, Ramadan puasa gitu guys. Halo sobat gamers, selamat di channel Cuair. Di video kali seperti biasa mengajak kalian untuk bermain game karena channel ini menghadirkan segala jenis game. Akhirnya guys, kita sudah memasuki Ramadan 1445 Hijriah guys ya. Oke, semoga kita selalu senantiasa sehat selalu dan semangat untuk menjalani puasa kita ini guys ya. Sampai full, sampai habis atau sampai selesai insyaallah. Amin ya guys ya. Oke, ini puasa pertama ini kita bakalan ngabuburit lagi. Aduh, semoga kalian bisa terhibur ya guys ya sampai nunggu buka puasa ya kan. Itu bakalan main karena kita dapat game yang ini cocok banget ini buat waktu luang kita atau ngabuburit kita guys. Namanya Polygon Arena. Ini salah satu game FPS PvP lagi multi pemain yang dikembangkan oleh Sirius si bentar. Enggak lupa nih. Itu Sirius Games ya. Oke, sebenarnya panjang, cuman gua bilangnya di Sirius Games-nya aja ya. Full size-nya itu 400 MB online ya guys ya, bukan offline. Oke, jadi ini gamenya ringan karena grafiknya itu menggunakan grafik ala-ala kartun gitu. Jadi bisa dibilang game-game yang grafik kartun seperti ini ringan guys untuk HP low spec. Langsung saja kita bakalan jajal gamenya, let's go. Kita diberikan tutorial di sini. Yang sampai minum ya. Puasa kita guys. Ini puasa pertama ini pasti aduh berat banget ya. Oke, kita disuruh untuk scroll apa? Oh, ini masih tutorial sih guys ya. Gila sih. Wow, kayak ninja gitu ya suasananya, kayak di Korea, di Jepang guys. Wow, AK guys ya. Ini mana nih? Suruh nembak kayaknya. Oh ya, ini. Ternyata ini senjatanya tuh masih auto shoot, guys. Pistol. Wow. Reload. Oke, tuh reloadnya, guys ya. Kita bakal diarahin. Granat. Wow, man. Nah, maju. Tim Unreach 30 kill win. Oh, jadi kita disuruh untuk mengkill 30 tim ya. Oke, ini lompatnya, terus ini buat ngescope-nya. Oh, ada skill-skillnya untuk buat keluarin turret ya. Step. Where is it? Wow. Ability ready. Oh, ada ini, guys. Skillnya sudah aktif. Bentar. Oh. Oh my god. Oh my god, aku ditembak. Turret tembak dia, turret. Oke, nice. Oh, turret kita satu kali saja, guys. Bakal reload lagi. Ada volumenya ya. Yeah, ini masih easy sih. Belum ketemu. Oh, belum ketemu ini guys. Gas keluar lagi. Belum ketemu player-player pro. Aduh, salah taruh lagi turret. Wow, gokil sih. Ini masih auto shoot ya guys ya. Gue belum matiin auto shootnya. Fight kill lah. Kita poin 27, poin 15 sampai 30 sih. Wow, gua ambil shotgun ya. Ada animasinya, ya ampun. Animasi untuk ngelihat senjatanya, guys. Ya, player C9B akunya ya, guys ya. Ya. Ada Zindan, ini kayaknya orang Indo. Kita coba lagi, ini masih belum kurang puas kita. Kita masih disuruh tutorial dulu. Oh, kita dapat Ace new item unlock. Jadi masing-masing karakter tuh punya skill masing-masing guys, gitu dia.
sama game-game pada umumnya ya. Oke, kita ini kayaknya upgrade ya. Oh iya, ada muzzle. Oh, ada attachment-nya juga dong. Gile. Keren, kita bisa modifikasi senjata juga, guys. Wow. Ini kita bisa beli ini. Cuman kita butuh apa tuh, berlian ya? Ini gokil sih, game-game ringan kayak gini lengkap juga loh. Apalagi kita disuruh, masih disuruh upgrade lagi. Oke, udah habis guys. Oke, store. Kita kembali ke store untuk open chest dulu. Oke. Kita dapat apa? Mari kita lihat, here we go. Wow, masih AK untuk upgrade lagi. Ini kartunya sih, untuk upgrade ya. Tunggu, seperti biasa menunggu kalau misal. Nah, ini dia kita kasih nama di sini. Yap, seperti biasa guys ya, kalau aku ya. CPT akhir. Bentar, ada yang dilarang nih dari game ini lagi. Nah, apa ya itu, game itu selalu tidak dibebaskan oleh player untuk mengasih nama ya. Kenapa? Ini daily rewardnya guys, ini kalian harus setiap hari climb. Ini buat kalian dapat luxury chest atau rare chest mungkin ya. Day one. Oke, kita dapat diamond. Iya, berlian ya. Diamond 30 ya, 5, berapa tadi? 100 ya? Atau juga tadi. Grafik. Hyper nggak sih? Bentar. Kok nggak bisa ya? Nggak bisa guys. Oh, bisa. Auto high quality setting ini tadi aku pencet. Otomatis ya untuk perangkat ya. Kita bakal melewati batas ya hyper. Dia bisa 120 fps ya sebenarnya. Jadi ini balik lagi, ini bisa apa namanya, compatible dengan HP yang punya apa 120 fps gitu. Ya rata-rata tuh HP 60 fps ya, itu sudah cukup sih. Gua bakalan 120 fps, kita coba. Coba kita lihat lagi, ini ada sensitivity, auto fire off, kita off-kan aja biar bagus ya. Second fire, aim assistant kita off-kan, on-kan. Vibration on, dynamic movement, apa tuh ya? Gak tau juga. Volumenya taunya nanti copyrightness guys. English nggak ada Indonesia, masa language-nya ada tapi nggak ada Indonesia sih, cuman masih English gitu ya. Aduh, nanti saya lihat mode-modenya juga guys, kita lihat nanti. Oh, ini dia untuk showcase apa, animasi senjatanya guys. Coba kita lihat dulu. Wow, keren. Kita tekan tahan si reloadnya ya. Nah, ini buat snipernya. Apa sih dibilang kata kerennya tuh, impact kalau pistol kita lihat itu apaan tadi. Wow. Oke, ini sudah manual shoot ya. Set, cuman belum ada customisasinya, belum aku atur guys. Lah, ini kayak aku ingat sama mapnya si Call of Duty Mobile guys ya. Ini kayak mirip-mirip banget ini. Pasti ada kendaraan di depan. Nah, kan? Mirip banget loh. Bisa mirip sih. Wow! Oh, yeah, bro! Are you killed, bro? He shot you, bro! He shot! Emang CODM, bro? Papa. Aku ini aktif. Oh, mirip banget ya CODM mapnya guys ya, versi kartunnya. Keren. Bye. Oh. Mana lagi kamu? Ini aku lah hafal ya tentunya guys ya. Belakang Pak, belakang. Waduh! Oh yes! Woo! Oh my god! Oh! Victory! Kok so easy
bagus ya, tim-tim yang yung might to be access piece after again. Inventory kita bakal pakai karakter baru Ace namanya. Pasifnya sama aktif. Oh, punya skill aktif sama pasif juga loh. Ya, air strike. Unless the defense thing air strike to ride in dia bisa memanggil air strike, guys. Maksudnya? Oh, dia kayak cepat reload gitu ya. Oh, ini tadi weapon ya. Ini masih banyak senjata yang lainnya, guys, kayak ini Ballet Storm. Ini aku nggak tahu. Oh, level and language dulu maksudnya. Bukan level ya? Nggak tahu juga ini gimana ya, kalau kalian yang pernah udah pernah main ini game, silakan aja komen di bawah ya. Ini kita buat dapetin senjatanya gimana, guys? Yo. Ya. Kita mulai, guys. Aku belum tahu karakter-karakter apa aja yang punya skill-skill yang lain gitu. Aku belum coba. Jangan-jangan juga si Call of Duty punya map ini juga ya. Kasian banget, boys. Oh. Sniper dulu. Air strike. Let's go. Oh iya. Yang kotak-kotak hijau itu mungkin kah? Lah, itu punya aku. Itu karakterku sendiri, ya Allah. Deathmatch. Oke, okay, let's go. Oh, tempat ini lagi. Tadi ya, ada 3 map sudah kita pakai, guys. Awas bang, awas bang. Kurang tahu juga ini playernya mana sih, player yang sesungguhnya ini. Nice. Is that bro? Ya. Kok lambat banget mereka nembaknya loh. Oke, okay. Kill ice strike. Oh ini dia, warna merah. Nah, kill bro. Oh my god. Nice. Nice. I killed that. Dikit lagi kita menang. Kill. That's all. Headshot. Headshot. Ntar satu lagi. Gimana, where is it? Aduh, sudah. Seru banget sih buat ngabuburit nih, guys ya. Oke, mungkin segini dulu video kali ini. Kita kill 8. Ya, seperti biasa MVP lagi. Kita belum ketemu player-player yang brutal. Ya, kalau kalian yang minat untuk mencoba game ini, silahkan di Play Store aja, ketik Polygon Arena ya. Kalian bisa langsung aja main. Ini size-nya 400 MB full lagi ya. Dan nggak bakalan download pack-packnya lagi. Ya, nggak tahu juga sih, cuman untuk saat ini gue lihat nggak ada pack-pack yang perlu di-download gitu dalamnya. Jadi pas banget 400 MB.